upacara penutupan dan penyerahan hadiah Pekan Olahraga Desa Gunung Murah atau Guntur Cup 2023 dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Salam Merdeka! 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 Dan akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara ke-1, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, penutup. Baiklah, para supporter kedua kesebelasan dan para pecinta si kulit bundar, marilah kita buka acara penutupan dan penyerahan hadiah Pekan Olahraga Desa Guntur Cup 2023 dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian meningkat acara yang kedua, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh beliau Bapak Kapolsek. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kades Gunung Murah, yang saya hormati Pak Babinsa, Babinsa Tikmas, Ketua RW se-Desa Gunung Murah, Ketua Panitia dan timnya, yang saya hormati manajer kedua belasan dan penonton sekalian. Saya sebagai Kapolsek mengucapkan terima kasih kepada semuanya saja yang hadir di sini, baik pemain maupun penonton yang bisa menjaga diri sehingga pertandingan pada sore hari ini final bisa berjalan dengan baik, tidak ada hambatan suatu apapun. Tepuk tangan untuk semuanya. Ini suatu kebanggaan saya, penontonnya yang banyak sekali seperti ini, tapi ada yang tepuk tangan, ada yang sorak-sorak, tapi tidak mengganggu jalannya pertandingan. Ini sangat luar biasa. Ini tolong dipertahankan nanti untuk tahun depan lagi, untuk antar lagi. Ya. Nah, ini menjadi acuan saya nanti tahun depannya. Ini sudah aman, dipertahankan. Ya, itu saja dan saya ucapkan selamat untuk yang juara, kemudian yang juara satu maupun yang juara dua. Ya, itu saja penyampaian pada sore hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk selanjutnya sambutan yang kedua, yaitu dari Bapak Kepala Desa Gunung Murah, dalam ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Suyanto. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini benar-benar sangat membahagiakan. Membahagiakan semuanya. Untuk itu pada kesempatan ini yang terhormat Pak Kapolsek beserta jajarannya, Pak Babin Kamtibmas, Babinsa, Bapak Ibu perangkat desa, Bapak Ketua Panitia, Bapak Ketua RW, khususnya RW 1 dan RW 7, dan seluruh wasit, krunya, para pemain, dan masyarakat Desa Gunung Murah yang berbahagia, yang saya hormati, saya muliakan. Sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita masih diberi umur panjang. Masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat-nikmat yang lain, karena itu bisa melaksanakan kegiatan Pordes Guntur Cup Grand Final antara RW 1 dan RW 7 dengan tidak ada halangan satu apapun. Yang pertama yang saya sampaikan, tentu selamat kepada kedua kesebelasan.
baik RW7 yang meraih juara 1 maupun RW2, RW1 yang meraih juara 2. Saya mengucapkan terima kasih terutama kepada masyarakat Desa Gunung Lurah yang telah menyelenggarakan ini, yang dipandu oleh panitia Guntur, PS Guntur Desa Gunung Lurah, berjalan tertib, lancar, aman, dan sukses. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Gunung Lurah, panitia, para pemain, para ketua RW, dan seluruh wasit dan krunya. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Kapolsek sebagai acuan penyelenggaraan berikutnya. Barangkali tidak hanya tahun depan, tapi mungkin dalam waktu dekat silakan diadakan event-event olahraga semacam ini di lapangan Puja di Gunung Lurah ini, yang mudah-mudahan akan meningkatkan prestasi olahraga khususnya sepak bola di Desa Gunung Lurah. Saya kira itu, para hadir yang saya hormati, waktunya sudah sore. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada semuanya, terutama para wasit. Ya, terutama para wasit yang telah membantu jalannya pertandingan selama 10 hari sejak tanggal 1 sampai dengan berakhir tanggal 10 Agustus 2023 ini. Memang kegiatan ini dalam rangka pemeriahan HUT ke-78 Republik Indonesia. Terima kasih, mohon maaf atas nama pemerintah Desa Gunung Lurah, juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali banyak kekurangan khususnya dalam pembinaan olahraga dan lebih khusus lagi persepak bolaan di Desa Gunung Lurah. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah, walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya adalah penyerahan juara atau piala tetap dan uang pembinaan. Untuk yang pertama adalah juara 2, kami berikan kepada RW1. Untuk Kapten Kesebelasan menuju ke depan tribun sebagai simbol untuk penyerahannya, yaitu dari Bapak Kapolsek Kecamatan Cilau. Terima kasih, selamat sampaikan. Untuk kita Grand Bowl pada malam ini juara satu. Dan uang pembinaan oleh Bapak Kades Kepala Desa Desa Gunung Lurah, Bapak Haji Suyanto. Oke, terima kasih.